Ya ini yaitulah fitnah akhir zaman, bala akhir zaman ini yaitulah bala SMS dengan Facebook. Bala Facebook ni pada satu bala besar. Hari ini kalau kita lihat, semua orang tua, orang muda galak belaka. Orang Kelantan kata galak. Orang luar kata apa? Semangat belakalah. Nak adakan Facebook supaya kita ustaz pun terpaksa menubuh Facebook untuk nak lawan orang ni, nak dakwah dia orang ni. Tuan-tuan kena ingat, Facebook ni satu agenda yang dibuat oleh orang Yahudi nak menelanjangkan kita. Hari ni galak sangat buat-buat kita ni. Bila pergi mana-mana, pergi pantai ke, pergi mana ke, tunjuk. Ha, ini isteri saya tengah duduk mandi, tunjuk isteri tu. Apa punya perangai macam ni punya manusia. Isteri pula tunjuk. Ini abang saya duduk dekat suami. Dekat dalam rumah sudah lah, apa duduk dekat dalam internet ni. Ini manusia sudah hilang man. Sudah hilang akhlaknya. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umat aku ini dalam keadaan baik, kecuali orang-orang yang telah mengizharkan, yang telah menzahirkan perbuatan maksiat mereka. Ini tunjuk dengan orang. Duduk dengan perempuan itu masuk dalam Facebook. Duduk dengan orang ini masuk. Isteri tahu itu arak masuk dalam Facebook. Cerita sana sini. Duduk mengorak dalam Facebook ini halal. Seolah-olah macam halal. Mengorak ke rumah, itulah di antara tuan-tuan. Yang berlaku hari ini, banyak berlaku kes perceraian. Banyak berlaku kes di mahkamah. Dan juga dalam apa ni, soal-soal daripada orang-orang muslim hari ini. Iaitulah punca perceraian berlaku apabila isteri cakap dengan orang lain, suami cakap lain. Balik rumah, bini mengadap laptop dia, suami mengadap laptop dia. Orang ni suka dengan orang lain, bini suka dengan orang lain. Seolah-olah bini dengan suami tunggu kayu dalam rumah. Duduk mengorak dengan orang lain, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Semua umat aku dalam keadaan baik, kecuali orang-orang yang mengiklankan maksiat. Tuan-tuan buat, tak malu dengan Tuhan. Tak malu pula dengan manusia, masuk dalam Facebook lagi. Jadi balik hati-hati hari ini tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal mujaharah an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi. Seorang laki-laki, seorang ni perempuan ni buat amalan yang tak baik, yang Allah, orang tak tahu pun, tiba-tiba dia telah dedahkan benda tu. Orang tak tahu dia pergi ke China, pergi ke Thailand, tiba-tiba tunjuk dalam Facebook, aku ni duduk dengan Siam lah, duduk dengan orang ni. Ini manusia yang tidak beradab dengan Allah, lebih lagi beradab dengan manusia. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya memberi peringatan pada hari yang mulia ini, supaya fitnah akhir zaman ini cubalah bendung. Tuan-tuan balik tengok dalam Facebook tuan-tuan, kalau ada gambar-gambar yang tak tutup aurat, hapuskan. Kalau ada orang perempuan-perempuan nak kawan dengan kita yang tak sepatutnya, hapuskan. Kalau ada orang laki-laki nak masuk, nak kacau kita, hapuskan. Jangan duduk main. Galak sangat dengan Facebook ni buat apa? Tunjuk habis dalam rumah dia. Beli ke rumah baru pun beli. Beli ke sadin pun tunjuk dalam tu. Apa sangat nak hidup kita ni? Malaikat tulis semua. Kamu tak payah tunjuk dalam Facebook. Setiap benda yang kita lakukan di dunia ni telah dicatat oleh malaikat. Telah dirakam oleh malaikat. Kamu tunggu je mati. Tak payah duduk tayang-tayang dalam Facebook.